Pemirsa, tiga Sri Kandi calon Gubernur Jawa Timur terus melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meraih suara tertinggi. Ketiganya pun terus mendatangi warga untuk menyerap aspirasi mereka. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, mengaku telah bertemu dengan berbagai tokoh dan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur untuk menyerap aspirasi. Salah satunya, Luluk menemukan fakta banyak pelaku UMKM yang belum terdaftar sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses pendanaan dari bank. Luluk menyebut, di Jawa Timur terdapat sekitar 9 juta pelaku UMKM, namun baru sekitar 1,5 juta yang sudah terdaftar. Selain itu, Luluk juga berjanji akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan layanan kesehatan di Jawa Timur. Yang ini adalah calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, pemirsa, Kofifa Indar Parawansa, juga terus melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menjaring aspirasi. Seperti saat kampanye di Kampung Bembek di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di kampung penghasil telur bebek premium ini, Kofifa menyebut produk UMKM berkualitas perlu didukung sistem promosi yang baik. Kofifa juga mengajak para peternak bebek untuk menambah pengetahuan terkait masa kadaluarsa produk sebagai syarat untuk pengembangan pasar hingga ke luar negeri. Sementara itu, masa kampanye Pilkada 2024 dimanfaatkan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma Haridi, untuk merangkul para pelaku UMKM produksi keripik tempe di Desa Karangtengah Prandon di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Risma berjanji akan mengembangkan produk usaha dan membantu mengembangkan pemasarannya. Risma menyatakan pertumbuhan UMKM menjadi modal penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan keberadaan usaha keripik tempe rumahan di Kabupaten Ngawi haruslah mendapatkan dukungan agar bisa terus berkembang. Kesempatan pagi hari ini mungkin di Sadang, di Karangtengah Prandon terkait tahu tempe, hutan, dan lain sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.